Oke guys, selamat pagi. Pagi-pagi gini enaknya kerja ya guys ya. Nah, saya kerja sebagai bos masinis di stasiun ini ya, KAI teman-teman. Nah, ini stasiunnya belum buka, jadi masih pada kosong nih teman-teman. Nah, dan di sini saya harus bersihin lokomotif ini dulu teman-teman yang ada di sini nih. Mana tuh? Nah, ternyata ada Bambang di sini. Sepertinya saya suruh si Bambang aja deh ya. Oke. Oi Bambang. Oi, lu ngapain sih? Di belakang sini kocak. Woi, apa sih? Lu lagi ngapain? Lagi ambil mangga, Bang. Lah, di mana mangga Bambang kocak? Mangga di mana? Lu kira ada pohon mangga di sini? Ya lagi bersih-bersih, Bang, pakai nanya. Wah, kurang ajar lu ya sebagai anak buah Bambang. Nah, sini. Nah, kamu sebagai karyawan yang bersih-bersih di sini, aku punya tugas buat kamu, Bambang. Apa tuh, Bang? Nah, kamu lihat kereta di sana tuh? Nah, di sana ada CC206 sama 201. Kamu bersihin ya, Bambang ya. Lah, kok Bambang? Ya kan kamu petugas kebersihan di sini, Bambang. Ya itu buat kereta ya kamu bersihin juga dong. Betul kan? Ya juga ya. Nah, gitu Bambang. Nah, ya udah kamu bersihin. Awas kalau nggak bersih, Bambang. Awas aja ya. Kamu aku hukum, oke? Nah, oke sip. Ya udah sana. Bersihin. Aku mau kerja tugas dulu di sini, Bambang. Nah, gitu ya guys ya. Namanya juga bos. Ya udah di sini saya bakalan ngopi dulu dan bersantai soalnya stasiunnya belum buka juga ya, teman-teman ya. Oke dah, kita santai-santai dulu, teman-teman, minum kopi ya. Ini aku kok minum kopi tapi tetap ngantuk ya. 2 jam kemudian. Loh, aku ketiduran, guys. Lah kocak, ini jam berapa? 5 menit lagi buka, teman-teman, stasiunnya ya. Ya, loh. Sana tuh Bambang, guys. Coba kita tanya ya. Oi Bambang. Oi. Di belakang lu kocak. Ini kamu udah bersihin keretanya tadi? Gini, Bang. Gini apa, Bambang? Bambang nanya dulu boleh? Boleh, Bambang. Kenapa tuh? Mau nanya apa? Boleh nggak, Bang, kalau ada orang dihukum karena perbuatannya belum dilakukan? Yang nggak kena hukuman lah, Bambang. Nah, gini, gue kasih contoh nih. Semisal nih, gue pengen maling nih. Nah, di situ ada ayam. Aku pengen maling. Tapi imanku kuat. Wah, jangan maling. Nanti aku masuk neraka, masuk penjara. Mana ayamnya, Bang? Ya kan, itu perumpamaan kocak, Bambang. Terus tiba-tiba aku nggak jadi maling. Nah, apakah aku dihukum? Ya tidak, kan? Ya kan, gue nggak ambil ayamnya. Ya nggak dihukum dong, di dunia sama di akhirat, kan? Nah, gitu, Bambang. Kan nggak gue lakuin. Oh, gitu ya, Bang? Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Lu habis pengen maling, Bambang? Wah, parah lu, Bambang. Terus apa dong? Soalnya Bambang belum bersihin keretanya, Bang. Lah, serius, Bambang? Lah, kocak. Wih, Bambang gak becus emang disuruh, guys. Wah, betul-betul ya si Bambang. Loh, kok belum lu bersihin keretanya, Bambang? Ini nanti ada orang yang mau datang nih. Buat mantau-mantau. Lah, kocak. Ini nanti ada bos, Bambang. Emang aku bos di sini, tapi aku masih punya bos. Lah, kocak. Gimana sih si Bambang? Woi Bambang, jangan kabur lu Bambang. Woi. Lah kocak malah kabur. Woi Bambang, jangan kabur kocak, woi. Loh, apa ini Bambang? Lah, woi Bambang, ini apa kocak? Nasi kotak, Bang. Lah kan dikasih nasi kotak kocak. Apa sih Bambang? Dah lah guys. Nah kan kemana lagi si kocak? Nah yaudah guys, balik lagi bersama saya Gus Sampeleng dan Bambang Oon di sini yang selalunya geblek-geblek ya si Bambang ya. Lu mau ngapain Bambang di atas sana? Hah? Lu mau parkur kocak? Jangan ngambek Bang. Yang mau ngambek siapa kocak? Udah dikasih nasi kotak tuh. Lu kira gua bocah Bambang? Yang dikasih nasi kotak langsung diem gitu kan? Nah yaudah guys, kalian pasti udah lihat nih teman-teman. Kita sekarang berada di mana guys? Nah di sini saya sekarang berada di stasiun. Stasiun apa nih? KAI ya teman-teman ya. Tapi kok nggak ada tulisannya nih? Coba di sini saya bakal matiin shadernya. Nah ini KAI. Di sana juga ada KAI Kereta Jaya. Oke sip. Nah jadi seperti itu guys, kita nyalain kembali. Kepanjangan KAI apa Bang? Kereta Api Indonesia Bambang ya. Udah berapa kali kita record tentang KAI Bambang masih aja nggak tahu guys. Kirain kakak adik Indonesia apa coba. Nah, oke guys, jadi sekarang di sini kita berada di map Kereta Api Indonesia, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada stasiunnya, guys.
Nah, di sini stasiun 1. Nah, ini baru stasiun 1 nih. Entah di map ini ada berapa stasiun, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, teman-teman. Di sini ada locker, guys, buat beli tiket gitu kan. Check out, check in tiket gitu, guys, untuk kereta. Dan di sini ada ruang tunggu, guys. Nah, ini ruang tunggu. Di sini kayaknya untuk tempat sampah. Dan di sebelah sini, loh, kakimu mana, Bambang? Wih, waduh, Bambang kenapa? Kamu jadi kuyang, Bambang? Coba ini Bambang, keluar dulu baru masuk lagi Bambang. Kaki lu kok hilang kocak. Nah, di sini kalian bisa lihat, teman-teman. Di sini ada jadwal keberangkatan, teman-teman, ya. Nah, sebelah sini, guys. Tapi kok ini tulisan ini, guys, Mandarin ya. Padahal ini KAI, guys. Entahlah ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada kayak semacam jalur masuknya. Nah, entah ini yang masuk mana, yang keluar mana, guys. Nah, jadi di sini kita perlu kartu atau karcis gitu buat masuk seperti ini ya. Nah, habis itu di sini kalian bisa lihat rute atau stasiun-stasiun, rute pemberhentian gitu kali ya. Nah, oke, dan ini entah apa, guys. Nah, udah ada kakimu Bambang, ayo. Nah, di sebelah sini kalian bisa lihat ada poster-poster, entah poster apa, guys. Nah, di sebelah sini nih stasiun kereta apinya, guys. Widih, keren ya. Kalian bisa lihat untuk detail-detail dari atapnya ini, keren banget, guys. Nah, apalagi kita pakai ini nih, shader RTX nih. Keren banget ya. Nah, di sini juga ada pagar dan juga ada kayak semacam pembatas gitu, guys. Nah, pembatas ya, biar orang nggak turun ke bawah nih, soalnya bahaya ya kalau turun ke bawah. Dan di sini saya sudah pasang juga nih, teman-teman, add-on kereta api nih, teman-teman, dari RF Craft, guys. Nah, jadi mapnya ini nggak tersedia add-on kereta, nggak ada keretanya, teman-teman, ya. Jadi kalian harus pasang sendiri untuk add-on keretanya. Bang, serius nih, Bang. Kenapa, Bambang? Kenapa, Bambang? Lu kenapa duduk di situ, kocak? Gue duduk di dalam nih. Apa sih? Lu duduk yang betul, Bambang. Turun dulu. Apa sih, Bambang? Kayak tumbal gitu, guys. Tumbal kereta. Oke, sip. Nah, udah betul kan? Nah, jadi di sini kalian harus pasang kereta di mapnya ini biar lebih seru gitu ya kan? Ya kali nggak ada keretanya, guys. Nah, jadi di sini saya sudah pasang dua kereta, KAI CC206 dan juga CC201, guys. Dan coba di sini kita bakalan explore-explore mapnya ini menggunakan keretanya aja ya. Dan entah di sana masih ada jalan, tapi di sini kita bakalan ke sana, guys. Coba di sini kita bakalan terangin aja dulu, guys. Nah, soalnya udah maghrib ya. Nah, yaudah, di sini kita bakalan naik sama si Bambang. Coba kalau saya naik, saya duduk di mana dah? Loh, kok di samping sini? Ini udah kayak apa ya? Kereta api apa ini? Nebeng kereta di atas, guys. Nah, yaudah, coba di sini kita bakalan buat jalan, guys. Nah, apakah bisa? Gas, Bang. Hati-hati masuk angin. Apa sih? Nah, yaudah, di sini kita sudah jalan, teman-teman. Nah, oke, sip, nggak apa-apa lah ya. Aku duduk di sebelah sini, guys. Nah, ini udah jalan. Dan by the way, di sini saya pakai add-on controller biar bisa menjalankan keretanya ini. Tapi di sini kalau kalian nggak pasang add-on controllernya juga, ya nggak masalah. Loh, lu Bambang, kecelakaan keretanya, kocak. Terlalu cepat, guys. Terlalu cepat, Bambang. Ini ada salah-salah, Bambang. Apa coba ini? Terlalu cepat, guys. Seharusnya kalau di stasiun itu, kalau mau keluar stasiun, pelan-pelan aja ya. Kita malah cepat-cepat, guys. Nah, yaudah, di sini kita bakalan ambil kembali nih keretanya. Kita ini dulu. Nabrak, Bang. Iya, kocak. Nah, ayo, Bambang. Nah, seperti ini, guys. Kita udah pernah review ya untuk keretanya ini. Jadi, kalian cek aja video kita sebelumnya tentang kereta api, guys. Atau kalian bisa langsung kunjungi aja kreatornya langsung, teman-teman, ya, yaitu RF Craft. Nah, yaudah, di sini kita langsung jalan aja. Widih, keren ya. Nah, di sini kita jalan di jalur kereta nih, teman-teman. Jadi ini map keretanya ini khusus kereta tentunya. Ih, cepet sekali, Bambang, weh. Lu, pelan-pelan atuh, weh. Nah, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, kocak, cepet banget, guys. Nah, jadi di mapnya ini memfokuskan untuk jalur keretanya aja, guys. Tapi ya lumayan lah ya, ada jembatan, ada rumah-rumah penduduk nih. Nah, seperti itu ya. Ini stasiun berikutnya nih. Malah pindah jalur, guys. Loh, malah pindah jalur kita, guys. Kecepetan sih ini bawahnya, guys. Kocak gaming ya.
Bentar guys, kita pindah jalur lagi guys. Ini stasiun kah? Oh iya guys, stasiun di depan tuh. Ya udah Bang, kamu naik aja dah. Lah, malah jalan sendiri sih kocak. Nah, di sini stasiun yang kedua dan Bambang masih jalan ya. Nanti kita kejar. Di sini stasiunnya namanya apa nih? Stasiun Cimayur. Stasiun Cimayur, guys. Nah, stasiun Cimayur itu di mana, guys ya? Coba kalian komentar di bawah kalau stasiun Cimayur dekat rumah kalian, guys. Dan sebelah sini ada kayak semacam tugu gitu, ada emasnya, guys, di atasnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk stasiunnya, di sini untuk ruang tunggu dan juga beli tiket dan ya entah ini kayaknya buat staf, ruangan staf dan lain-lain, teman-teman. Nah, kantornya segala macam. Dan ya, keretanya mana kocak? Bambang malah tinggalin keretanya si kocak. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat untuk ininya, guys, stasiunnya ada musolahnya. Oke, sip. Tapi nggak ada pencahayaannya ya. Nggak apa-apalah. Nah, ini musola, teman-teman ya. Nah, keren. Nah, ya udah, coba di sini kita lanjut lagi, teman-teman. Ini ada sesuatu kah di sekitar sini? Oh ya, di sini juga ada lahan parkirannya juga, teman-teman, cukup luas ya. Nah, dan di sini kalian bisa lihat kayaknya ada Alfamidi, Alfamart gitu ya. Nah, apa Bambang? Loh, apa ini? Ada mall kah ini? Apa ini, guys? Entahlah ya, coba di sini kita bakalan masuk. Ini apa, guys ya? Wih, ini restoran Bambang, keren banget ya. Nah, ya ini restoran, bukan mall kayaknya nih guys. Soalnya kalau mall kayaknya nggak gini deh. Soalnya ini semuanya itu kursi dan meja. Nah, yang tentunya itu kursi dan meja itu ya tempat makan, tempat nongkrong, tempat ngopi gitu guys ya. Nah, jadi seperti itu guys, keren. Bentuknya keren Bang. Iya Bambang, ini bentuk apa sih? Entahlah ya guys ya. Nah, yaudah, coba di sini kita lanjut lagi guys. Nah, untuk mapnya ini memfokuskan ke ini ya, jalur kereta, stasiun. Jadi yang lain-lainnya itu untuk rumah warga, rumah penduduk ya gini-gini aja guys. Nah, biasa aja ya. Soalnya di sini kita fokusnya di jalur keretanya guys. Namanya juga map kereta api ya. Ayo Bambang sini. Bang, Bambang ketinggalan ya. Udah TP kocak Bambang. Di sini kita masuk terowongan, guys. Nah, ayo coba kamu masuk Bambang. Di sini saya bakalan buat sinematik di depan, guys. Di sini ada posko lagi, guys ya. Di sini kita bakalan buat sinematik di sebelah sini, guys. Nah, mana sih Bambang? Nah, ini dia. Widih. Oke, sip. Bambang masinis KAI. Dadah Bambang. Oke, sip. Mantap ya. Keren, widih. Keren, guys. Mantap. Di sini ada persimpangan. Nah, oke, jadi ada palang keretanya gitu, guys. Palang jalannya. Nah, di sebelah kiri ada kayak semacam tiang listrik dan juga kabel-kabelnya tentunya. Dan di sebelah kanan ada rumah penduduk dan diberi pagar tinggi seperti ini, guys. Nah, dan di sebelah sini kayaknya ini jalanan, teman-teman ya. Kayak jalanan aspal gitu. Jadi kalian bisa lihat untuk rumah-rumahnya ini nggak detail teman-teman ya. Soalnya di mapnya ini memfokuskan jalur kereta dan juga stasiunnya guys. Jadi ya untuk bangunan-bangunan kayak rumah penduduk ya hiraukan saja ya. Soalnya keretanya bakalan melintas saja gitu guys. Nah, oke, di depan sini ada jembatan lagi. Coba di sini kita bakalan buat sinematik lagi. Wih, di depan sini udah ada stasiun guys. Nah, di sini. Oke, sip. Widih, keren Bambang. Mantap. Keren ya guys ya. Widih. Oke, di sini kita sekarang berada di stasiun mana nih? Stasiun Ciherang. Ciherang itu di mana, guys? Coba kalian yang tahu komentar di bawah, Ciherang itu di mana? Dan aku lihat ini untuk bangunan stasiunnya keren juga, teman-teman. Klasik-klasik gitu. Stasiunnya masih menggunakan atap yang kerucut gitu ya, seperti ini. Kata Mbak Google ada di daerah Bogor. Yang benar Bambang, di Bogor. Coba kalian yang tinggal di Bogor, komentar di bawah guys. Apakah Bambang betul? Apa sih tadi namanya guys? Untuk ini guys, stasiunnya namanya Ciherang. Ciherang. Nah, oke sip. Bambang malah googling ya. Oke sip. Nah, di sebelah sini kalian bisa lihat ada ruang tunggu. Woi, di bagus nih suasananya untuk stasiunnya ini, guys. Dan sebelah sini ada buat antrian tiket. Oke, di sini Dena stasiunnya.
Oke, dan di sini ada lahan parkirnya cukup luas, guys. Dan di sebelah sini ada musolahnya, guys. Keren ya. Nah, di sini musolahnya lebih besar lagi dari yang tadi, teman-teman. Minbarnya juga, tempat imam. Dan juga di belakang sini ada tempat perempuan, guys. Oke, sip. Keren ya. Tadi aku lihat di sini ada pintu, ada jalan ke masuk. Oh, nggak ada ya. Oke, kayaknya gudang masjid atau tempat sound systemnya masjid. Dan di sebelah sini ada tempat wudhunya, guys. Dan juga WC ya. Nah, keren-keren. Ini udah stasiun yang keberapa, Bambang? Yang ketiga ya? Nah, coba di sini kita lanjut lagi. Bambang, kamu lagi ngapain, Bambang? Lagi tunggu kereta. Apa coba? Yaudah, di sini saya nggak tahu, teman-teman. Ini sampai mana stasiunnya? Atau sampai mana ujung dari jalur keretanya ini? Oh iya, BDW, kereta yang tadi mana, Bambang? Lah, kocak gaming, guys. Ya udah kita spawn aja, guys. Loh, di sana, guys. Gak kelihatan, kocak. Nah, jadi di sini ada jembatan. Nah, kiri dan kanan. Satunya aspal dan satunya untuk jalur kereta, guys. Sini, Bambang. TPK aku, Bambang. Kejar keretanya, Bambang. Kejar, kejar, kejar. Kamu naik, Bambang. Nah, naik ya. Nah, coba di sini kita bakalan buat sinematik lagi di atas pohon di sini, guys. Oke, mantap, Bambang. Widih, keren. Kejauhan, guys, ya. Coba di sini kita bakalan lanjut lagi. Di sebelah sini ada ini, guys. Pos lagi. Eh, bukan pos, ding. Apa ya? Entahlah, ya. Di sini ada lapangan sepak bola. Dan di sebelah sini entah ini kayaknya sawah gitu, ya. Nah, oke. Di sebelah sini ada persimpangan lagi. Ini persimpangan, kah? Bukan kayaknya, guys. Soalnya ini rumah warga ya. Dan entah ini apa, guys. Nah, oke, coba di sini kita terus lagi. Nah, coba kita cepetin aja, guys. Keretanya si Bambang nih. Ayo, Bambang, cepat cepat cepat, Bambang, cepat cepat cepat. Lah, kok malah berhenti? Oke, kita maju lagi, teman-teman. Nah, di sebelah sini ada persimpangan. Nah, ada palang keretanya tentunya. Nah, udah ngebut nih. Ngebut, ngebut, ngebut. Oh, ini stasiun berikutnya, Bambang. Berhenti, 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 berhenti. Stasiun berhenti, 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 berhenti. Woi, berhenti, weh. Gitu ya kereta ya. Di remnya susah, guys. Nah, jadi harus rem dari jauh, guys. Nah, oke, sip. Dan ini udah stasiun yang keempat, guys. Dan entah sampai stasiun berapa, guys. Masih jauh ya. Dan di sini kalian bisa lihat stasiun Cikaret. Stasiun Cikaret di mana, guys? Coba kalian yang tahu komentar di bawah ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada lahan parkir dan juga di sebelah sini ada gerbang masuk untuk stasiunnya. Oke, sip. Keren ya. Oke, dan di sebelah sini ada pintu masuk untuk stasiunnya. Di sini ada buat loker dan juga di sebelah sini ada ruang tunggu. Dan entah ini apa, WC kah? WC kayaknya, guys. Dan di sebelah sini kayaknya ada kayak semacam, dan di sini kalian bisa lihat ada semacam tugu gitu, kayaknya tugu KAI, teman-teman ya. Nah, di sini buat loker masuknya, guys. Dan di sebelah sini ada kiri kanan, guys, untuk area stasiunnya. Nah, mantap ya. Nah, oke, guys, jadi seperti itu untuk video kali ini. Dan lagi-lagi kakinya si Bambang nggak ada, guys. Lah, malah jadi Alex si kocak. Nggak ada kakinya si Bambang nih, entah kemana ya. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen download, langsung aja cek link deskripsi untuk download mapnya ini. Dan bagi teman-teman yang ingin add-on kereta apinya, kalian langsung aja ke kreatornya langsung, guys, ya. Yaitu RF Craft, guys. Oke, guys, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye-bye!